What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Tidak terasa YouTube channel gue sekarang sudah berumur 2 tahun. Pertama-tama gue mau bilang terima kasih banyak kepada seluruh subscribers gue yang selalu setia untuk support gue dan menonton seluruh video-video gue. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berjalan. So thank you very much, I really appreciate your support. Dan yang pasti gue mau bilang juga banyak terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu gue untuk membuat konten-konten basket yang menarik, seperti pemain, pelatih, official, influencer, dan juga teman-teman gue seperti Jeremy Emmanuel. Gue mau bilang terima kasih banyak banget sudah mau diinterview dan juga memberikan informasi. Tanpa kalian channel ini juga tidak bisa berjalan. Dan yang pasti gue mau bilang thank you juga kepada bokap, nyokap, kakak, dan juga pacar gue yang selalu support gue untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi. Dan gak berasa ya, gila 2 tahun udah berjalan YouTube channel ini. Gue dulu pertama-tama bikin cukup ragu gitu mau bikin, karena kita tahu basket kan boleh dibilang mungkin olahraga keempat atau kelima di Indonesia. Jadi gue gak tahu seberapa banyak orang yang akan tertarik dengan konten-konten basket. Tapi waktu itu gue modal nekat aja, gue bilang ah udah deh bikin dulu aja deh, yang penting ntar baru kita lihat responnya gimana. Tapi ternyata selama 2 tahun ini unbelievable support dari seluruh kalangan basket, dari Perbasi, dari Timnas, dari semuanya. Gue bener anak-anak SMA, orang tua-orang tuanya dari SMA, SMP, shout out to everybody man. Gila sih, gue gak nyangka semua orang sangat apa ya, sangat menerima banget apa yang gue coba lakukan untuk basket di Indonesia. Gue jujur dulu pertama kali bikin itu memang untuk memberikan informasi tentang basket dari lokal dan juga NBA ataupun di seluruh dunia. Tapi sekarang kalau gue lihat, man, ini udah YouTube channel ini udah bukan milik gue doang, tapi YouTube channel ini milik sama-sama, karena gue pengen banget untuk memotivasi pemain-pemain muda Indonesia untuk bermain lebih bagus lagi. So hopefully I'm doing it the right way. Semoga pemain-pemain muda Indonesia terinspirasi dengan channel ini, karena gue pengen banget membantu anak SMA atau anak kuliah, SMA, SMP, SD untuk terekspos talent-talentnya mereka, karena di level-level itu banyak sekali talent-talent yang bagus untuk masa depan basket Indonesia. Karena gue tahu juga pelatih-pelatih basket banyak banget yang nyari talent dari video-video gue. So hopefully gue bisa membantu anak-anak SMA, SMP, dan juga anak-anak lainnya untuk mendapatkan beasiswa di level akademi berikutnya. Apalagi kalau bisa dapatkan beasiswa gratis untuk kuliah, man, gue puji Tuhan banget kalau gue bisa membantu itu untuk salah satu pemain yang gue expose. So gue berdoa banget agar channel ini bisa membantu itu, dan juga nggak menutup kemungkinan siapa tahu ada pelatih di Amerika, NCAA, kita nggak pernah tahu, ada yang tiba-tiba nyasar ke channel gue dan suka dengan siapa gitu, dengan talentnya salah satu pemain SMA di Indonesia. Gue sangat berharap hal itu akan terjadi one day, karena gue pengen banget ada pemain Indonesia yang bisa bermain di NCAA Divisi 1 ataupun juga bermain di NBA nantinya di masa depan. Hopefully channel ini bisa membantu hal itu terjadi. So thank you again untuk semuanya yang sudah support gue selama 2 tahun ini. Man, I cannot stop saying thank you, karena memang benar-benar luar biasa banget supportnya. Dan yang pasti di video kali ini gue juga mau memberikan 3 t-shirt. Ada 2 t-shirt ya, Steph Curry dan juga Kevin Durant, untuk para subscribers gue yang beruntung nantinya. Jadi caranya gampang banget, gue main bikin question box kan, tentang apakah kalian tertarik kalau kita ngomongin sesuatu hal yang di luar basket, dan ternyata 78% cukup tertarik. Jadi caranya gini, kalian nanti di comment section bisa tulis pertanyaan apa aja tentang gua atau tentang tentang apa ya, kayak personality gua atau tentang kehidupan gua, lo boleh tanyalah apa aja, tapi jangan yang tentang basket, tidak boleh tentang basket gitu. Jadi nanti gua akan mungkin pilih 5-10 pertanyaan yang menurut gua cukup menarik, dan dari 10 pertanyaan itu mungkin nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan kaos dari gua. So gua tunggu sampai hari Minggu, gua akan bikin videonya untuk mengumumkan siapa yang menang serta menjawab Q&A question itu hari Minggu nanti. So kita tunggu aja, gua penasaran sih kira-kira kalian akan nanya apa aja. But guys, once again, thank you banget sudah selalu support channel gue dan juga channel ini. Gue benar-benar terima kasih banget dari hati gue yang paling dalam. And we are doing it for the Indonesian basketball culture. So guys, thank you again and I'll see you guys next video. Peace.